Iya, Juni punya 3 mobil. Iya, tapi sekarang turun dulu. Kamu mau bawa enggak? Kalau tidak mau bawa, saya yang akan bawa. Iya, nanti saya yang bawa. Saya yang bawa. Tapi turun dulu. Jangan. Kang aku, dibawa pergi WA tuh. Cek, tapi nanti Pak Ustadz marah sama saya, Cek. Satu ini kalau Mak Eros kesini juga. Jun, ayo turun, bahaya. Kamu gak usah ikut-ikutan. Kenapa saya sih yang disuruh sama Pak Ustadz? Kalau begitu, saya pamit dulu, Bray. Saya doain semoga acara lamarannya berjalan dengan lancar. Iya. Terima kasih. Bray, kalau ditolak, jangan sampai pingsan ya, Bray. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bray Hansip, saya cabut dulu ya. Sampai ketemu lagi, Bray. Insya Allah, Bray. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rotalim. Siap, Bray. Bray. Memangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Bagaimana? Tendanya sudah dipasang? Maaf Pak Ustadz, di sini ada sedikit huru hara nih Pak Ustadz. Jadi begini, Juni mau membawa mobil yang membawa tendanya. Nah mobil yang membawa tenda mau dia bawa pergi. Kalau tendanya tidak dia bawa pergi. Juni? Iya Pak Ustadz. Ya udah kamu suruh turun. Kalau perlu tarik aja. Masalahnya Juninya mengunci pintunya dari dalam dan mobil dalam keadaan menyala, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Dia duduk di belakang setir. Iya, dia mau bawa mobil yang membawa tenda ini pergi. Kalau misalnya tendanya nggak dibawa pergi. Ya udah, saya akan segera ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jun, jangan Jun! Astagfirullahaladzim, Jun! Takut, saya ikut ya! Iya. Bismillah. Nah bener nih. Lama-lama ikut itu sama aja sama Pak Sain. Jolim! Masa pengusaha dengan talenta luar biasa suruh beli daun bawang, kecap, garam, kalau... Astagfirullahaladzim. Memang betul-betul halus permainan Sarkup. Ternyata dia ngebet juga sama Cak Ati. Tega sekali kamu, Sarkup! Sarkup! Ocek, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu jangan marah ya. Jangan dendam sama Sarkum. Karena sesama orang miskin tidak boleh saling mendendam. Apalagi si pedut. Kalau kamu tuh mau ngomongin soal Esi yang ngedorong Lilis hingga Lilis jatuh terus terinjak-injak. Sabar, Cek. Bukan itu yang saya mau kasih tahu kamu. Daun bawang tuh dalam plastik. Habis belanja, Bu. Udah, buruan pulang sana. Ditungguin sama Iko tuh, Iko mau masak. Katanya orang kaya. Orang kaya belanjanya daun bawang. Cek, nanti dulu, Cek. Nanti dulu, Sarkum itu mau nikung kamu. Betulan, Cek. Saya ngeliat tadi Sarkum lewat. Dia goncengin siapa? Cak Ati. Udah pasti, Cek. Dia itu mau kudeta kamu. Dia mau bawa lari Cak Ati, mau dinikahin, gak tahu di mana tempatnya. Ah, yang udah pasti teh itu daun bawang ditungguin sama Iko. Udah buruan pulang. Cek, dengerin dulu, Cek. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Sarkum berkhianat. Sarkum mengkhianati saya.
maksudnya Pak Ustadz? Dia bawa lari Ati, calon istri saya. Tuh, percaya kan? Cepat, Ceng. Cepat kejar, cepat. Kejar? Iya, kejar Sarkum. Cepat. Oh, jangan-jangan kamu yang nyuruh ya, Ceng ya? Soalnya kan kamu naksir habis-habisan Cak Ati, ya kan? Apaan sih, pedut? Pak Ustadz, bunten Pak Ustadz. Saya benar-benar nggak tahu apa-apa, Pak Ustadz. Dang, kamu teh. Ya udah, kejar sana, cepat. Iya, Pak Ustadz. Kemana? Sana. Sana tuh. Assalamualaikum. Salam. Seru ini, Mas. Seru ini. Assalamualaikum, Pak. Aduh. Ini ke kanan atau ke kiri, Kang? Tuh, Kang. Musiknya teh tadi sama Kang aku langsung dibawa. Pak Ustadznya bisa marah sama saya, Cek, kalau begitu. Ya daripada kayak gini ya tuh kumaha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doi. Doi. Au, 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 au. Doi, doi. Kamu dengerin saya enggak, doi? Kamu yang dengerin saya, Kum. Cak Ati itu calon istrinya Pak Ustadz. Kamu gak boleh berduaan sama Cak Ati. Dosa. Masuk neraka, Kum. Doi, ini gak seperti yang kamu pikirkan, Doi. Emangnya saya mikir apa, Kum? Doi, astagfirullah. Bentarnya, Cak, bentarnya. Doi. Kamu dengerin saya, ya, Doi. Doi, kamu dengerin saya, Doi. Kamu kan belum ngomong, Kum. Doi, kamu kan tadi arah sananya. Kamu ngeliat gak ada truk terbuka bawa tenda-tenda begitu sama kursi-kursi? Dari sana? Gak lihat, Kum. Kamu ini mengalihkan pembicaraan ya, Kum. Cak Ati itu calon istrinya Pak Ustadz. Kamu gak boleh, Kum, sama Cak Ati. Dosa, masuk neraka. Kita ke arah sana, Cak. Yakin, Kang? Kalau misalnya kita ke arah sana, pasti Ido yang ngeliat truknya. Kum! Apa, Doi? Ngapain kamu bisik-bisikkan sama calon istri orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, nggak bener aku. Masa calon istrinya Pak Ustadz mau dibawa kabur? Wah, saya harus ingetin ini. Aku kan suaminya Esi. Jadi calon istrinya Pak Ustadz. Wah, nggak bener ini. Pak? Iya, Barbara saya. Papa dari tadi diem aja. Di mall juga begitu. Papa tidak apa-apa, Barbara sayang. Uangnya habis ya, Pak? Masa uang Papa habis? Uang Papa mah masih banyak, atuh Barbara sayang. Kayak uangnya Om Dadang ya, Pak? Lebih banyak lagi. Kalau uangnya Om Dadang kan cuma 2 lemari. Kalau Papa... 5 lemari, kan banyakan Papa. Tapi, tadi kok di mall kita nggak makan, Pak? Papa... Ingat Mama ya, Pak? Kasian ya, Pak Mama. Masa kita makan enak? Mama sibuk kerja di Hong Kong. Iya, Barbara. Papa ingat Mama. Barbara juga ingat Mama, Pak. Kalau ada Mama, pasti tadi asik. Ya kan, Pak? Yeah. Keren sekali ini, Ma. 2 jabatan sekaligus. Aparat rahasia dan ketua P3K.
Kamu memang benar-benar hebat, Ujang Markujang bin Ejeb. Berkah ini mah. Akhirnya ketemu juga Markudung. Berani sekali kamu bersaing sama saya, ha? Astagfirullahaladzim. Jun, Juni, tuh, Jun, astagfirullahaladzim. Juni, itu tadi Juni. Ayo, Barbara. Ayo, Pak. Itu tadi Juni.